gara-gara boneka Squid Game itu, sekarang pesawatku tidak bisa nyala lagi nih. Aduh, gimana ya? Oh, jadi itu ya pesawatmu. Emang awalnya gimana sampai pesawat menyangkut di sini? Wah, ini gara-gara si boneka Squid Game itu. Gara-gara kekuatannya mengeluarkan badai, pesawatku terkena badai itu dan aku kemarin jatuh di sini. Wah, menyebalkan sekali. Wah, itu kan Yupo. Aku gak ngerti gimana cara memperbaiki mesin Yupo. Gimana ya? Baiklah kalau begitu, aku akan coba telepon si Ultraman Dyna. Siapa tahu dia bisa memperbaikinya. Bentar ya. Oke, aku telepon dulu. Ultraman Dyna. Oke. Yolah, angkatlah Ultraman Dyna. A few moments later. Apa kau yakin Ultraman Dyna? Si Ultraman Emas tinggal di tempat ini. Kok gak ada apa-apa di sini? Bentar, aku yakin kok dia tinggal di sekitar sini. Aku lihat dia dulu ya, bentar. Waduh, kalau gak salah, dulu tempat ini tumbuhi hutan ya. Kok sekarang tidak ada apa-apa? Lihat, aku menemukan Ultraman Emas tuh. Dia sedang berada di bawah air terjun. Ayo kita ke sana. Wah, benarkah? Baiklah kalau begitu, ayo cepat. Kita harus segera ke sana. Tunggu Ultraman Zero, hati-hati. Ayolah, tenang aja, cepat. Si Ultraman Dyna mana? Dyna, cepetan Dyna. Wah, ternyata rumahnya ada di sana, di bawah air terjun. Baiklah, ayo cepat Ultraman Dyna, kita ke sini. Iya, ayo Ultraman Zero, hati-hati. Iya, tenang saja. Kita lewat sini aja lah. Aduh. Hati-hati Dyna. Iya. Aduh. Ya, kamu ini kan dibilangin hati-hati. Ah, tenang aja, gak apa-apa kok. Ayo cepat. Itu dia. Oke. Hiat. Wah, Ultraman Emas, akhirnya ketemu juga. Kami perlu bantuanmu nih, Ultraman Emas. Iya, Ultraman Emas, tolong bantu kami untuk menyelamatkan anak-anakku. Hah? Anak-anak kalian kenapa lagi? Maksud gue anak-anakku kenapa, Ultraman Zero? Ada apa? Apa yang terjadi? Iya, jadi ceritanya kemarin kan anak-anakku dihipnotis oleh Ultraman Setan dan dia jadi jahat. Dan sekarang dia tidak sadar kembali. Aku ingin kau menyadarkannya, Ultraman Emas. Iya, karena waktu itu kan kau bisa menyadarkan kita semua dari kekuatan jahat. Oh, seperti itu. Baiklah, tenang saja. Serahkan saja padaku. Waduh, ada suara telepon masuk nih. Itu siapa ya? Oh, ibunya Ultraman Cantik. Iya, halo. Ada apa, Ibu Ultraman Cantik? Oh iya, apa kau sudah berhasil mengalahkan boneka Squid Game merah jahat itu? Iya, aku sudah berhasil mengalahkannya. Tapi sekarang aku butuh bantuan kalian nih sesegera mungkin. Wah, begitu ya? Oh iya, emangnya ada perlu bantuan apa? Sebenarnya apa yang terjadi sekarang? Nanti saja deh jelasinnya. Yang terpenting sekarang kamu kesini dulu sama yang lainnya ya. Ajak Ultraman Emas juga ke tempat tadi, ingat? Oh iya, tenang saja. Aku dan yang lainnya akan pergi ke sana ya. Kalau begitu, tunggu sebentar lagi. Ultraman Zero, Ultraman Emas, aku barusan dapat telepon dari si ibu Ultraman Cantik. Katanya dia perlu bantuan kita. Wah, baiklah. Ayo Ultraman Emas, kita ke sana ya. Kamu ikut. Oh iya, ayo. Tunjukkan saja jalannya. Apa? Kau kan si Glenfire. Kenapa kau ada di sini, Glenfire? Wah. Lama tidak berjumpa ya, Ultraman Zero. Kebetulan sekali kita berjumpa di sini. Jadi, dia ini
tadi menyelamatkanku waktu aku melawan si boneka Squid Game. Tapi pesawatnya malah jatuh gara-gara jurusnya boneka Squid Game. Kasian sekali. Dan sekarang pesawatnya tidak bisa digunakan karena rusak. Ya nih, aku ingin minta bantuan kalian. Apakah di antara kalian ada yang bisa memperbaiki pesawat? Aku tidak bisa pulang keluar angkasa nih gara-gara pesawatku rusak. Wah, begitu ya? Oh ya, Ultraman Mas, apakah kamu bisa memperbaikinya? Aku sih belum pernah mencobanya, tapi aku coba dulu deh, siapa tahu bisa. Baiklah, ya. Wah, ternyata berhasil. Sekarang pesawatnya sudah bisa terbang lagi nih. Wah, hebat sekali. Tidak kusangka Ultraman emas sepertimu bisa memperbaiki pesawatku. Wah, makasih banyak ya. Yeah. Wah, hebat sekali. Ultraman emas emang serba bisa ya. Iya nih, keren. Ah, biasa aja. Kalian terlalu berlebihan memujiku. Baiklah, sebagai rasa terima kasihku, aku akan mengantar kalian ke rumah kalian dengan menggunakan pesawatku. Ayo naik. Eh, Glenfire, apa kamu yakin mau pergi dari sini? Kenapa kamu gak mampir aja di sini atau tinggal di bumi bersama kami? Ah, tidak, terima kasih Ultraman Zero. Aku masih ingin berpetualang ke antar galaksi. Pokoknya, terima kasih banyak ya atas bantuan kalian semua. Wah iya, sama-sama Glenfire. Kapan-kapan kamu berkunjung saja ke sini ya. Kami akan sangat menunggumu. Wah iya, kapan-kapan aku pasti mengunjungi kalian. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu ya. Aku harus pulang sekarang juga. Kami mau pergi dari sini, minggirlah. Aduh, Ultraman Mas, cepat segera sembuhkan anak-anakku. Aku mohon Ultraman Mas, sadarkan mereka. Wah, iya, tenang. Aku akan menyadarkan mereka. Baiklah. Ya. We'll be right back.
gua, apa yang terjadi? Kenapa semuanya berkumpul di sini? Aduh, ada apa ini? Iya, ini ada apa ya? Akhirnya anak-anakku sudah sembuh kembali. Mereka sudah sadar akhirnya. Makasih Ultraman Emas. Wah, iya nih. Ini berkat Ultraman Emas. Terima kasih banyak ya Ultraman Emas. Akhirnya. Oke guys, mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.